Halo teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk di hari ini saya mengucapkan selamat menunaikan ibadah puasa untuk yang pertama kalinya. Oke teman-teman, video saya kali ini ingin berbagi bagaimana cara memperbaiki radio jadul, radio lama. Inilah speaker terpisah. Radio ini lampu indikator menyala, hanya tidak mengeluarkan suara. Inilah bentuk di dalam radio mini kompo yang di dalamnya ada potongan baygon. Inilah yang ada di dalam radio mini kompo ini. Oke, teman-teman, sekarang saya sudah membuka mini kompo ini untuk sebuah mini kompo Sony yang lama. Selain yang seperhatikan solderannya kendor, sekarang saya menyodot ulang dulu. Ini adalah IC suara untuk sebuah mini kompo menggunakan IC suara. Namun saya tidak curiga dengan IC suaranya yang rusak. Yang saya curigai dari IC suara keluar ke font. Inilah lubang colokan font. Dari lubang font mutar keluar ke soket terminal suara. Dan saya perhatikan di sini di lubang font sudah bekas mungkin dipaksa secara paksa untuk memasukkan di lubang font ini, mengakibatkan solderan pada retak semua. Ada kemungkinan seperti itu. Saya coba untuk menyolder bagian font dan IC suara, karena di bagian IC suara juga ada keretakan solderan. Jadi harus disolder ulang. Untuk teman-teman di mana saja berada, cara kerja sebuah radio seperti ini, khususnya radio-radio jadul, dari IC suara
mengeluarkan suara, mentransfer ke colokan phone. Pemutusnya di colokan phone. Setelah dari colokan phone keluar ke terminal. Inilah cara kerja radio yang lama khususnya. Jadi untuk radio ini kerusakan lain tidak ada selain kendur solderan dan colokan phone sudah hancur diobrak-abrik oleh yang punya seperti ini. Inilah colokan phone karena sering dipaksa. Jadi colokan fonnya hancur. Jadi untuk kerusakan yang berarti untuk sebuah radio Sony seperti ini tidak ada, karena saya yakin Sony menggunakan komponen yang sangat paten. Hanya masalah solderan itu urusan usia, karena seiring jalannya waktu maka solderan akan kendor. Ada baiknya untuk radio ini saya pasang kembali seperti semula. Oke, teman-teman subscriber, sekarang radio sudah selesai saya pasang ulang. Sekarang saya mau mencoba apakah radio ini sudah mengeluarkan suara atau masih sama seperti sebelumnya, tidak bersuara. Hanya lampu indikator yang menyala, sementara suaranya tidak ada sama sekali. Sekarang saya ingin mencoba memasang kabel speaker. Kabel speaker sudah hampir selesai pasang, sekarang tinggal mencolokkan listriknya dan menyala. Oke, teman-teman, sampai di sini. Sekian dan terima kasih. Selamat menunaikan ibadah puasa. Semoga bisa bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.